Pertahanan Prabowo Subianto kembali dipanggil ke istana oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 16 Februari. Meski begitu, belum diketahui hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Presiden Jokowi saat ditemui di J-Expo Kemayoran Jakarta tak menjelaskan soal agenda pertemuan tersebut. Ia hanya berujar bahwa setiap hari dirinya bertemu dengan Prabowo. Ditanya soal topik bahasan, Jokowi juga enggan untuk membicarakan lebih jauh. Presiden Jokowi pun hanya tertawa saat ditanya terkait topik politik atau pertahanan. Ia lantas menyinggung pertemuannya dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang tak ditanyakan awak media. Bulan Januari lalu, Prabowo dipanggil ke Istana Kepresidenan oleh Jokowi. Kala itu, Presiden dan Menhan disebut membahas soal pemerintahan. Pertemuan ini pun menjadi pembicaraan karena dilakukan di tengah isu reshuffle kabinet. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!